Baik, terima kasih laporannya Yohanes Leonardo dari Polda Metro Jaya. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana ini ada informasi mengenai kecelakaan maut yang melibatkan dua mobil minibus Avanza pemirsa dan mobil tangki Pertamina yang membawa 16 kiloliter BBM jenis Pertalite yang memicu kebakaran besar di Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan pada Rabu malam. Peristiwa ini menyebabkan ada 4 orang meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka ringan. Diduga mengalami remblong, sebuah truk tangki Pertamina menghantam dua mobil minibus jenis Avanza di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Jalan Menurun Desa Munte, Kecamatan Tumpaan, Minahasa Selatan. Setelah terlibat ketabrakan, tiga mobil tersebut kemudian terbakar hebat, di mana kobaran api membumbung tinggi dan membakar 4 orang yang terjebak di dalam mobil. Pihak TNI Polri dan Basarnas serta petugas damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api dan evakuasi korban dari TKP.